Neng Gelis, kumaha iya aha kabarna ini aha bahasa Batak dong gue guys. Ya Allah ya Rob. Oh, atau kumahanya. Ini saha eta meni gelis pisan aya naon di dieu? Di acara Vanessa Angel aya naon? Ini apa ya? Mau pengajian dong. Pengajian. Manajer ikutan we nya, sadayana diambil abdi teh saha-sahanya. Eta nah artis deui hiji deui. Atuh kumaha? Guys, maaf saya bahasa internasional barusan. Iya, Neng Tiara, aduh Neng Gelis, gelis banget, beneran cantik banget. Mbak Tiara lagi ngapain, Mbak Tiara? Aku tuh kebetulan di sini disuruh apa misi acara, jadi aku bagian Korea. Masya Allah, Korea ya keren ya, Masya Allah. Aku sih enggak, tapi masih belajar. Masya Allah guys, yang kalian bully ternyata jago kori loh. Mau lihat nih guys. Teringatnya gimana tuh? Lagi berseteru lagi nih sama siapa lagi nih kayaknya? Boleh dong dikulik-kulik di sini. Apa tuh maksudnya kenapa? Kenapa lagi ribut? Ribut mulu nih Tiara nih. Ada kemarin bocor itu yang lagi ribut-ribut itu. Ibu-ibu pada bilang, "Hai Tiara, tolong ya Anda wanita begitu." Anak kamu. Soalnya katanya sahabatan sama Vanessa Angel tapi aiku maha gitu bisa kenapa gitu kenapa tuh dijawablah tersalah lagi enggak bahas itu dulu. Oh hari ini aku udah salah lagi, nanti disalah lagi sebenarnya sih kalau aku ya kayak netizen nanti kan bertanya itu berlebihan gitu. Benar enggak, Teh? Iya, benar. Kita enggak jawab, kita gini. Dia jawab, ya udah kita jawab, udah makanya kalau serba salah ya mendingan diam aja deh. Benar. Masya Allah cantiknya. Para netizen tolong dikomentari di bawah. Setuju Tiara berhijab atau tidak nih? Lihat Masya Allah gelisnya. Hilang Tiara yang kemarin, aduh yang jutek teanya. Jutek-jutek, ini apa ya Teh? Jutek-jutek gemes. Iya, kalau belum tahu pribadi aku jangan bilang jutek. Oh gitu. Sebenarnya ya. Sebenarnya berarti ada lagunya dong itu? Ih, ngomong-ngomong lagu terus nih. Is, manajer ada lagu apa ini kira-kira nih? Ada lagu buat Tati Jen. Wih. Kejam banget ya, nah, malah tetehnya nih. Iya, lagu buat Tati Jen. Oh iya, terima kasih loh sudah di komen, sudah dijawab guys. Untung tiba-tiba kita bisa ngegap beliau di sini. Soalnya aku ketemu dia glamor banget tiba-tiba hari ini, Masya Allah lihat, Masya Allah cantik, ya Allah manis. Oke, makasih Teteh, sukses terus, good luck, bahagia selalu.